Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Malam ini kita bersiaran dalam analisis bertemankan saya Nabil Ahmad dan rakan saya Fazli Aziz, insya-Allah menemani anda pada malam ini. Dan untuk pengetahuan para penonton di rumah, 90% penonton di dalam ABS hari ini adalah daripada Indonesia. Kita berikan tepukan. Oh, masya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya kerangka Ahli Sunnah Wal Jamaah, Fazli, menjadi sumber ikutan dan rujukan terutama di Nusantara ini. Betul. Dan paling penting ialah pendekatan Ahli Sunnah Wal Jamaah ini dilihat bahawa telah sekian lama berkembang. Dan yang pastinya juga, ia memberikan asas kukuh kepada pemahaman dan juga kestabilan kehidupan beragama. Dan sebab itu, sangat pentingnya untuk umat Islam menyuburkan manhaj ataupun pendekatan wasatiyah, bersederhana. Pada malam ini, kita akan memfokuskan perbincangan bagaimana membebaskan keganasan daripada bumi Nusantara ini, dan analisis akan mengupas isu ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ditemani ataupun dikunjungi oleh tetamu yang cukup istimewa, iaitu Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar guys, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Kiai, kita lihat dari sudut tajuk yang akan kita bincangkan dan perincikan berkaitan dengan bebaskan keganasan dari Nusantara. Kita lihat di Malaysia maupun di Indonesia, yang paling menakutkan Pak Kiai, di selatan Filipina, gerakan teroris bertopengkan Islam hari ini menampakkan tentang pengaruh persenjataan yang begitu ganas yang boleh memburukkan dan menjatuhkan imej. Apa nasihat Pak Kiai terhadap isu ini? Sebelum itu, kita tarik ke sejarah dulu. Suatu ketika ada seorang sahabat namanya Hassin Al-Khazraji, mempunyai anak, tidak mau masuk Islam, tidak nak masuk Islam. Lama-lama dia tidak sabar lagi, mengancam, kalau kamu tidak masuk Islam saya bunuh Allah, kata Al-Hassin di bapaknya. Begitu ada seorang ayah menteror ya, memberikan paksaan pada anaknya, ayat Quran turun kepada Nabi Muhammad, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusytu minal ghayy. Tidak boleh ada intimidasi, kekerasan, teror dalam beragama. Artinya tidak dibenarkan di situ ada kekerasan dalam agama. Dibalik juga bisa, dibalik. Tapi artinya bukan Qur'annya. La dina fi ikrah, tidak ada agama dalam kekerasan. Ketika ada orang, sekelompok orang sedang melakukan kekerasan, jauh dari agama, sama sekali tidak ada kaitan dengan agama. Kalau kita lihat ada orang melakukan kekerasan, teror, la ikroha fi din, dibalik boleh, la dina fi ikroha, tapi bukan Qur'annya dibalik, maknanya. Maknanya. Nah, kemudian Nabi Muhammad setelah 8 tahun di Madinah, beliau pergi ke Mekah dengan membawa pasukan 15 ribu sahabat. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar dengan semua sahabat 15 ribu membawa obor, bawa api, menyalakan api. Pamannya Nabi Abbas waktu itu belum masuk Islam. Begitu pula Abu Sufyan, Al-Bakhtari, tokoh-tokoh Quraisy yang masih ada, melihat pasukan Muhammad dari dataran tinggi, waduh, besok Mekah akan hancur, akan hangus. Muhammad besok akan balas dendam ini, pasti ini. Begitu besok pagi, memang ada sahabat yang mengatakan begini, itu tahun 8 Hijriah bulan Ramadan. Ada sahabat yang yel-yelnya begini, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam, yang dulu mereka yang membunuh kita bunuh lagi. Nabi Muhammad mendengar suara itu, stop, salah itu. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari rekonsiliasi, hari menyambung kembali persaudaraan, marhamah. Karena semua penduduk kota Mekah Quraisy itu cuma saudara semua dengan Nabi Muhammad, ada hubungan family semua, suku Quraisy. Al-yaum yaumul marhamah, saya maafkan semua, tidak ada balas dendam. Allah. Ada yang tidak percaya, 16 orang keluar lari dari kota Mekah, dipanggil, pulang. Saya maafkan. Di antaranya yang lari itu anak Abu Jahal bernama Ikrimah. Karena dia ingat bapaknya paling kejam, paling kejam dari Nabi Muhammad. Dia hampir tidak percaya Muhammad memaafkan. Saya maafkan semua. Allah. Hanya dengan maafkan, hanya dengan sempat, tidak ada ayu Islam, enggak.
enggak ada. Ayu Islam, enggak. Hanya saya maafkan. Itu saja sudah. Waraitanna sadkhuluna fi dinillahi afwaja. Semua datang menyalami Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari kakek yang mulia. Semua masuk Islam. Nah, dah. Tul ayat Quran memuji akhlak Nabi Muhammad. Fa bima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, engkau amat mulia, engkau amat santun, akhlakmu mulia. Lihat orang simpati pada kamu. Seandainya kamu congkak, kasar, sombong, fadzal ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, pasti orang-orang itu akan lari menjauhi menjauhi kamu. Ada. Ya. Habis itu kemudian Hunain masuk Islam. Taif selesailah sudah semua masuk Islam. Arab ini Arab. Nabi Muhammad membagi-bagi ghanimah hasil rampasan perang, ribuan unta, ribuan sapi, ribuan kambing di Ja'ronah. Tempatnya di Ja'ronah. Dengan Nabi Muhammad mengambil ihram umrah. Siti Aisyah sedang men, maka ihramnya di Tan'im, enggak di Ja'ronah. Karena sedang men. Nabi Muhammad kali ini beda, tidak sama dengan yang sudah-sudah. Membagi ghanimah begini. Yang Islam dulu senior tidak dikasih. Satu ekor kambing pun tidak. Yang mu'alaf baru masuk Islam 100 onta. Abu Sufyan konglomerat, orang kaya, mu'alaf, mu'alaf kan baru masuk Islam 100 onta. Al-Bakhtari 100 sapi. Semua ya, semua diem, taatlah sam'an wa ta'atan. Tiba-tiba ada orang dari belakang maju ke depan sambil sombong, kasar. I'dil ya Muhammad ma anta bi'adil. Yang benar, yang adil bagi-bagi. Bagi-bagi apa ghanimah. Kamu tidak adil. Nabi menjawab, "Waihaq, cilakalah kamu. Ma a'dal fil ardi minni. Yang saya lakukan ini perintah Allah, bukan dari kemauan saya. Ini kehendak Allah." Orang itu pergi, Nabi memprediksi, sayakhruju min dhi hadzal rajul qaumun yatluna alqur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Kalau ingin lihat hadis ini ada di Sahih Muslim, Kitab Zakah Babul Qismah. Nanti akan muncul dari umat Islam orang seperti ini nih. Apa? Baca Quran tapi tidak paham secara substansi. La yujawizu halaqimahum, tidak melewati tenggorokan, artinya tidak paham. Kal nanti ada hum syarul khalq wal khaliqah, mereka sejelek-jeleknya manusia, bahkan lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka. Walisu minna, dan mereka tidak termasuk saya. Nah, prediksi Nabi Muhammad ini terjadi betul. Bulan Ramadan, tanggal 25 Ramadan tahun 40 Hijriah, Sayyidina Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di Kufah, ketika keluar akan imam sholat subuh jam 4 lah kira-kira jam 4 ya. Dibunuh. Allah. Yang membunuh siapa? Bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, bukan orang Zoroaster Majusi. Yang bunuh orang Islam. Orang Islam sendiri. Itu kali orang Islamnya itu tidak apa? Islamnya tidak benar lah. Artinya tidak baik, paham, ya, tidak soleh, bukan orang soleh. Yang membunuh Ali itu namanya Abdurrahman bin Muljim. Qaimul lail shaimun nahar hafizul Quran. Yang bunuh Sayyidina Ali ini orangnya tiap malam tahajud. Sampai di sini hitam ini. Tiap hari puasa hafal Quran. Mengapa dia bunuh Ali? Ali kafir menurut dia. Ali kafir. Kenapa kafir? Di mana kafirnya? Ali itu kalau akan memutuskan masalah musyawarah. Kumpul orang, ayo gimana ini musyawarah ini? Bagaimana keputusannya? Berarti menggunakan hukum hasil manusia. Kalau sekarang parlemen lah, mudah-mudahan parlemen musyawarah. Berarti bukan hukum Allah. Al-Qur'an mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikal kafirun." Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Ali tidak menjalankan hukum Islam, Ali menggunakan hukum manusia, kafir, harus dibunuh. Ini awal mula radikalisme, terorisme dalam Islam. Baik Pak Kiai, kita akan berehat seketika. Dan kita sudah memahami sejarah bagaimana berlakunya tercetusnya terorisme. Kita akan kembali selepas ini terus setia bersama dengan analisis.
Baik, alhamdulillah kembali dalam rancangan analisis dan saya nak terus kepada Pak Kiai. Dan Pak Kiai, bila kita tengok perkataan Islam itu sendiri adalah bermaksud selamat, salam. Bermakna Islam membawakan mesej sejahtera, harmoni, kasih sayang. Namun begitu, apabila Islam menjadi minoriti, umat Islam ditindas, dibuli. Mungkin Pak Kiai boleh respon sedikit tentang isu yang berlaku ini. Sebenarnya umat Islam sendiri kebanyakan, mayoritas ya, tidak memahami agama Islam dengan benar. Itu sudah merata, baik di Timur Tengah maupun di Nusantara ini. Tidak betul-betul paham. Banyak sekali yang mengadakan training-training hanya dua minggu, kemudian dia menjadi ustaz, ceramah kesana kemari. Itu salah semua itu nanti. Nah, bedanya. Di kita ini, di Nusantara, Indonesia, Malaysia ini, kita punya kelebihan, akhlak, budaya. Kita lebih baik daripada orang Arab. Orang Arab tidak paham Islam dengan baik, radikal pula dari tabiat Arabnya itu, temperamental ya, mudah sekali marah, mudah sekali memulai konflik. Kita mulai tadi dari zaman Nabi Muhammad seperti itu, yang di era modern ini, tahun 1974. Ada seorang namanya Syukri Ahmad Mustafa dari Mesir, mendirikan sebuah organisasi namanya Jama'atul Takfir wal Hijrah. Semua orang kafir semua, kecuali mereka, kecuali kelompok mereka yang tidak kafir, semua kafir. Mereka lah yang membunuh, pertama kali dibunuh, Dr. Hussein Al-Dhahabi, Menteri Aukaf, Menteri Haji Aukaf Mesir, yang mengarang kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Kedua, membunuh wartawan senior, Yusuf Siba'i. Terakhir puncaknya, membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat, tanggal 10 Oktober tahun 81. Itu, kenapa membunuh kafir Anwar Sadat? Karena mau bergandengan, mau salam peace dengan Israel. Nah, sekarang pun yang masih bikin ulah bom-bom di mana-mana itu dari Jamaah Takfir Al-Hijrah, termasuk di Sinai yang kemarin 2 bulan 3 bulan kemarin lagi sholat Jumat bom, 385 orang jamaah meninggal dunia mati. Dah. Kemudian lahir ISIS. ISIS ini yang membangun, yang pertama kali bernama Mus'ab Zarqawi, seorang pemuda masih berusia 22 tahun, warga negara citizen Jordan, tapi tinggal di Tel Aviv. Kita bisa paham kan, tinggal di Tel Aviv. Nah, dia membangun ISIS ya, ISIS Islam Suria Irak. Nah, kemudian terbunuh, mati. Abu Bakar al-Baghdadi, nama aslinya Ibrahim ibn Awad al-Badri, nama aslinya itu Abu Baghdadi. Orang Mosul, Irak utara timur, orang sebelah timur perbatasan Iran, ambil kepemimpinan ISIS. Amerika mensupport, itu sang saja lah. Amerika mensupport, kenapa? Untuk menakut-nakuti Iran. Jadi kalau Iran akan membantu Suriah, Bashar Assad dalam peperangan konflik dengan oposisi ini, maka Iran akan dicegal di situ, akan ditahan di kota Mosul oleh pasukannya Abu Bakar al-Baghdadi. Tapi di luar dugaan, di luar prediksi Amerika, Abu Bakar al-Baghdadi mengalami kemenangan yang luar biasa. Merampok bank, merampok kilang-kilang minyak, uangnya banyak, berhasil mendeklarasikan khalifah. Dia khalifah negara Islam Irak dan Suriah. Seakan-akan sudah berdiri khalifah itu. Maka banyak sekali orang anak-anak Islam yang tertipu, tertarik berangkat ke sana. Dari Indonesia lebih dari 1.200 bergabung ke Suriah. Bahkan banyak sekali perempuan-perempuan banyak ke sana. Di sana diajak jihad farji, jihad vagina. Betul. Itu kekejaman ISIS. Kita tahu kalau kita lihat video yang luar biasa itu membunuh seenaknya sendiri. Syiah Yazidiyah di Irak itu ada Syiah Yazidiyah. Memang ya kalau kita lihat Yazidiyah ini tidak pernah sholat, tidak wajib sholat kecuali dua kali sholatnya, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dibunuh berdiri, perempuan laki perempuan tua muda kacau, habis semua, dikubur massal, dikubur jadi satu. Sekarang mulai banyak digali ya kuburan-kuburannya. Itu Yazidiyah di Irak. Begitu di Suriah, semua yang menentang dia bunuh, tidak ada kompromi. Bahkan cara bunuhnya pakai pisau, pakai dua orang Korea, dua orang Jepang, satu orang Inggris itu Jordan itu dibunuh dengan pisau atau di strum pakainya. Walhasil itulah. Sekarang kalau kita pikir, benarkah itu Islam? Benarkah itu membawa misi khilafah Islamnya? Benarkah itu jihad fisabilillah? Benarkah itu amar ma'ruf nahi munkar? Wallahi
saya bersumpah tidak benar, bahkan mengotori, mencoreng ya, mencoreng nama baik Islam. Ya. Nah, di kemudian ada jaringan namanya Jihad Islami, ada yang pusatnya di kota Damaj, Yaman, yang kemudian ke Afghanistan, kemudian ke Filipina Selatan. Pun begitu Pak Kiai, mungkin kita nak berbetulkan statement ataupun kata kalimah ini, iaitu jihad yang Pak Kiai sebut tadi. Kita seringkali dengar berkaitan dengan jihad membawa kepada nilai-nilai Islam, tapi akhirnya menjadi satu nilai buruk kepada cerminan Islam itu sendiri. Mohon pandangan Pak Kiai, pengertian jihad untuk kita lebih jelas. Dalam sebuah kitab namanya kitab Fathul Mu'in, itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebari itu provinsi Kerala, India Barat. Dibaca di pesantren di Indonesia, begini bunyinya. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun: itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamani dawa'i wa jur tamrid. Jihad adalah fardu kifayah. Ada empat macam jihad itu. Satu, itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya kitab I'an Tolibin yang ditulis oleh Abu Bakar Syato menerangkan itsbatu wujud ai iqamatu hujajin diniyah naqliyatan au aqliyah. Jihad pertama adalah menyampaikan dakwah Islam, mengajak orang beriman pada Allah dengan argumentasi dalil-dalil tekstual dan rasional. Itu jihad first number itu. Jadi bagaimana jihad nomor satu adalah menyampaikan dakwah Islam dengan hujjah naqliyah au aqliyah, rasional atau tekstual. Kedua, wa iqamatu syari'atillah, meramaikan syariat Islam, salat berjamaah, baca Quran, pergi haji, umrah, syiar-syiar Islam. Yang ketiga, bila perlu memang defend. Wal qital fi sabilillah, perang di jalan Allah, mempertahankan kebenaran, membela kebenaran hak kita, membela negara, membela tanah air kita, membela hak kita, itu juga termasuk jihad. Nah, yang baik, yang sangat baik, yang nomor empat. Wadaf udhorori maksumin musliman kana au ghairu muslim. Memberi perlindungan kepada seluruh warga bangsa yang baik-baik, orang baik-baik, bukan penjahat, muslim atau non-muslim. Dengan itu jihad. Jadi penduduk Malaysia atau Indonesia ini muslim, non-muslim, asal dia orang baik-baik. Man asamal dima'ahum wa amwalahum wa irdahum. Orang yang harus dihargai nyawanya, propertinya, dan dignitinya. Memberikan keamanan, perlindungan kepada warga bangsa yang baik-baik, muslim atau non-muslim, jihad. Coba, ini kan berbalik dengan pengertian jihad oleh mereka. Mereka non-muslim harus dibunuh. Kalau kita tidak, di kitab Fathul Mu'in ini, dilindungi muslim atau non-muslim. Negara harus memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik. Bukan maksudnya jahat. Dengan melaksanakan ini akan menghapuskan Islamofobia. Okay. Man, Nabi mengatakan ketika ada sahabat membunuh orang Yahudi, waktu itu tidak niat membunuh, tempeleng itu mati. Wah, rupanya tangannya sakti rupanya. Jadi ada pertengkaran di pasar, tempeleng mati. Nabi marah. Man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmuhu falam yashumma ra'ihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim maka nanti di hari akhirat akan berhadapan dengan saya. Allah. Dan barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga. Ya, baik, saat ini kita nak berhenti seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam analisis khas. Baiklah saudara, kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada malam ini. Dan sebagai kesimpulan, kita nak dengar daripada Pak Kiai untuk kita masyarakat di Nusantara ni Pak Kiai, dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan cabaran-cabaran yang kita hadapi, untuk kita perkasakan. Silakan. Pertama, manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan. Insan, kalimat isim atau kata benda, kalimat fi'il kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan, itu maknanya harmoni. Maka Ibnu Khaldun berkata, manusia itu adalah makhluk yang bermasyarakat, bersosial, tidak boleh hidup sendirian. Itu Ibnu Khaldun. Maka sangat
matching sekali insya dengan Islam. Islam, salam, peace, damai. Ya. Sangat pas, sangat cocok sekali. Manusia membawa misi keharmonisan dan Islam membawa misi perdamaian. Tapi semuanya itu harus didukung dengan ilmu pengetahuan. Ya. Supaya kita selalu berjalan di atas kebenaran. Al-Quran mengatakan, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ kebenaran dari Allah bisa dicapai dengan ilmu. Ya. Tanpa ilmu tidak boleh akan mencapai kebenaran. Allah, oleh karena itu ya, yang paling penting, yang paling penting pertama adalah pendidikan. Pendidikan. Bagaimana umat Islam cerdas memahami betul tentang Islam yang benar, memahami Al-Quran dengan asbabun nuzul. Kalau tidak, waduh, sangat-sangat very very danger. Contoh, ayat yang sebenarnya ayat special dijadikan takmim general, salah besar itu. Contoh ayat misalkan, walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa jahadu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wal khilannahum jannatin tajtahtil anhar. Barang siapa keluar dari rumah berjihad, membunuh dan dibunuh, maka langsung masuk surga, langsung diterima bidadari. Ini ditafsirkan oleh orang yang tidak tahu, dikira ayat ini umum. Sekarang pun kita lakukan, di masa-masa yang damai ini kita lakukan. Keluar dari rumah bawa bom penganten, begitu keluar meledak langsung peluk bidadari. Itu salah besar. Itu ayat, turun ayat dalam keadaan sedang perang. Salah tafsirannya. Perang Ahzab, perang Khandaq. Ketika pasukan multi Arab dikoordinasi oleh Abu Sufyan, dipimpin Abu Sufyan menyerang Madinah, Nabi Muhammad membuat tarik yang melilingi kota Madinah dengan susah payah. Pasukan datang, umat Islam ketakutan. Bagaimana dia? Minder ketakutan. Melihat musuh sangat besar dan peralatan sangat canggih. Maka itu ayat itu. Jangan takut. Gitu kira-kira gitu. Maju. Mati atau kamu membunuh atau kamu terbunuh, sorga balasannya. Amin. Itu ayat spesial ketika itu. Tidak boleh sekarang diamalkan keluar dari rumah bawa bom. Itu bukan syahid tapi sangit. Baik Pak Kiai. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Indocropcircles.com